Dan Radio KLFM membuka tirai 2018 dengan membawa pelbagai seleksi hiburan dan aktiviti menarik buat pendengar setianya di sekitar Kuala Lumpur. Lembah Pantai menjadi destinasi pertama untuk Festa Sehati yang berlangsung hari ini bermula 2 petang hingga 10.30 malam di perkarangan Dewan Masyarakat Taman Sri Sentosa. Selain membawa hiburan untuk seisi keluarga, Festa Sehati at Lembah Pantai bertujuan merayakan perkhidmatan kerajaan kepada semua lapisan masyarakat menerusi gerai pameran oleh agensi-agensi kerajaan. Untuk pada hari ini kita ada pemeriksaan kesihatan secara percuma yang mana membolehkan semua rakyat sama ada tak kisah bangsa lah untuk datang untuk mendapatkan perkhidmatan yang terbaik, dan juga kita ada juga perkhidmatan kepada Baitul Mal dan juga untuk mereka tak dapat lagi kad pintar untuk KL itu boleh dapatkan di sini jugalah. Program Fiesta Sehati di Lembah Pantai ini saya rasa satu program yang disambut baik oleh penduduk-penduduk khususnya di kawasan Taman Sri Sentosa ini. Dah lama tak ada program-program seperti ini, dan ini sikit sebanyak menggalakkan sefahaman dan mengukuhkan lagi silaturahim penduduk. Rata-rata pengunjung yang hadir berpuas hati dengan penganjuran program seumpamanya di kawasan itu. Ini pertama kali buat kat sini, tak pernah buat, tapi buat ini untuk komuniti sini baguslah. Kan untuk ahli-ahli sini melakukan daripada apa mengeratkan perpaduan. Program ni bagus untuk mengeratkan lagi silaturahim yang kita tak tahu apa yang tentang Fiesta Sehati Lembah Pantai ni kan. Kebetulan juga kami lalu di sini. Sebab apa saya duduk di Pantai Dalam. Bukan di sini. Kami lalu di sini pun dia singgah di sini. Dia dah pergi melawat gerai-gerai mana yang dia orang ada jual-jual tu. Betul, lepas tu saya pergi cek darah. Okey, ketinggian alhamdulillah. Pengunjung yang hadir juga berpeluang menyertai uji bakat pertandingan Bintang Kecil dan Bintang PR Ramli bersama artis jemputan Najwa Latif dan Yazid Izaham. Turut diadakan rakaman slot kasih kepada kekasih bersama Ustaz Hazlin Bollywood. Kemuncak Fiesta menyaksikan konsert mini Teh Tarik 1 dan Pentarama menampilkan artis-artis terkemuka tanah air seperti Hazami, Hakim Rusli, Tajul dan Syafiq Farhain yang membuat persembahan di sebelah malam. Fiesta ini dijangka akan melengkapkan siri jelajahnya ke beberapa lokasi lain.